Duta Besar China untuk Amerika Serikat Sei Fang telah memprotes pernyataan yang dibuat Presiden AS Joe Biden mengenai pemimpin China Xi Jinping. Pihak Kedutaan Besar China menyatakan Amerika Serikat harus segera bertindak untuk menghilangkan dampak negatif atau menanggung seluruh konsekuensi. Kedubes China juga menyatakan perkataan Biden bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh pihak AS dan melemahkan kepercayaan bersama. Diketahui, Dubes China membuat pernyataan serius dan protes keras kepada pegawai senior di Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS pada Rabu 21 Juni 2023. Diketahui, China murka setelah Biden menyebut Xi Jinping sebagai diktator. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan pernyataan Biden tersebut sangat absurd dan tidak bertanggung jawab. Mao Ning menambahkan pernyataan Biden secara serius melanggar fakta, protokol diplomatik, dan martabat politik China serta provokasi politik terbuka.